Oh, oke, langsung saja sobat. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita ketemu lagi dan kita mancing lagi di daerah sini sobat. Ini masih masuk daerah hutan krokat sob. Jadi rapat sekali. Harus sedikit merunduk-merunduk untuk memasuki tempat ini. Nah, ini beberapa hari kemarin ini. Nih sob, beberapa hari kemarin ini sudah saya buka. Jadi hari ini kita tinggal melewatinya saja. Hutannya sangat rapat. Mudah-mudahan ada jackpot kita untuk hari ini sob. Nah, kira-kira di sini sob spot mancing kita kali ini, daerah yang banyak kayunya. Biasanya di bawah kayu ini pasti ada ikannya. Oke, kita lanjut gaspol. Kalinya barangnya mas bro. Weh. Lumayan mas bro, size nya lumayan. Jos, jos pokoknya mas bro. Rupanya bersembunyi di dekat-dekat kayu ini mas bro. Oke, kita lempar lagi umpannya. Oh, langsung ditarik. Oh yo, nice. Mocel, mocel sob, mocel, mocel. Ganas ikannya. Tarik sana tarik sini. Ikan dekat kayu-kayu seperti ini ternyata lebih ganas sob. Ada kelaparan ini kan. Tariknya terus. Senul-senul ternyata. Betok sob. Size lumayan. Mantap. Pasang lagi.
lepas, lepas. Ya, kita maju sedikit ke depan ini, sob. Siapa tahu ikannya berpindah agak ke depan situ. Dapat ini sangkut, wih mantap sob, mantap papuyuk di balik kayu-kayu. Waduh, sampai patah ini sob, kawatnya sampai patah. Mantap. Sana kemari. Babon sob. Oke sobat, hasil mancing kita kali ini kita lihat dulu. Ah ya sobat, mantap babon-babon. Pokoknya mantap hasil mancing kali ini sobat. Oke sobat, kita cukupkan dulu untuk mancing kali ini. Berhubung sudah sore, kita gaspol di mancing berikutnya. Salam mancing.